Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil 'ilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى. أما بعد, alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham di dalam urusan agama. Allahumma faqihna fid din. Dan dikurniakan akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanyasanya aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ini insyaallah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Rabu yang keempat, anjuran Masjid Al-Mardiyah Taman Melawati menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadir bin Haji Jul Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 104, ya, perbezaan manhaj salaf dan manhaj khalaf dalam memahami ayat-ayat dan juga hadis-hadis sifat, yakni hadis-hadis dan ayat-ayat yang dikenali sebagai mutasyabihat. Jadi dalam kuliah yang lalu kita telah terangkan bahawa di dalam berinteraksi dengan ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang bersifat mutasyabihat, yakni ada kesamaran pada makna. Ya. Kita bila sebut mutasyabihat ini, memfokus kepada makna. Kerana ayat Quran dan hadis ini dilihat dari dua sudut. Satu, subut, iaitu sabit ianya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi dipanggil dilalah, iaitu yang sabit daripada Nabi SAW itu apa makna. Dari segi subut, bahawa sesuatu itu sabit daripada Nabi SAW, Al-Quran semuanya adalah qat'i, yakin bahawa ia daripada Nabi SAW, tidak ada ragu-ragu. Kerana Al-Quran ini sampai dengan periwayatan perawi yang begitu ramai, istilahnya dipanggil mutawatir. Sementara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang qat'i yusubut, pasti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kerana dia diriwayat secara mutawatir. Kita panggil hadis mutawatir. Tidak ada ragu-ragu bahawa itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi banyak juga hadis yang tidak mutawatir, diistilahkan sebagai hadis ahad. Maknanya diriwayat oleh perawi yang sedikit, mungkin seorang dua orang, ya. Maka di situ ada keraguan, kerana mungkin sangat yang seorang dua ni boleh tersilap, terlupa dan seumpama dengannya. Oleh kerana hadis ahad ini ada satu bentuk keraguan sama ada ianya daripada Nabi SAW ataupun tidak, maka para ulama hadis terpaksa bekerja lebih
mengkaji kualiti perawi itu, adakah orang yang boleh dipercayai, adakah orang yang kuat ingatan ataupun pelupa dan sebagainya, dan mengkaji juga dari segi bersambung atau terputus sanad perawi itu. Secara ringkas, kalau didapati kualiti perawinya bagus dan sanadnya bersambung, maka kemungkinan besar hadis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diistilahkan hadis sahih. Sementara kalau ada masalah pada kualiti perawi atau sanadnya terputus dan sempama dengannya, maka kemungkinan ianya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak sebagus sebagaimana yang sahih tadi. Ada kemungkinan ia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada keraguan yang lebih besar. Maka itu dinamakan hadis yang dhaif. Dan itu kita telah terangkan dalam bab yang keempat dahulu. Tetapi kalau dari segi dilalah, dari segi apakah makna ayat Quran? Ayat Quran tak ada ragu-ragu, itu daripada Nabi SAW. Tapi apa makna ayat ini? Maka di situ boleh jadi qat'i, boleh jadi zanni. Qat'i maknanya yakin, itulah maknanya. Zanni maknanya ada keraguan. Mungkinkah makna ini, mungkinkah makna lain. Jadi tak ada beza ayat Quran dan hadis. Kalau dari segi dilalah, ada yang yakin satu makna sahaja, ada yang ada keraguan pada maknanya. Jadi kalau kita belajar ilmu dilalah, lafaz Quran hadis boleh dibahagi kepada dua jenis daripada sudut dilalah. Daripada sudut lafaz tu makna apa? Pertama yang wuduh, yang jelas maknanya. Yang kedua yang khafi, yang tersembunyi maknanya. Yang wuduh dia ada empat level. Yang jelas biasa dipanggil zahir. Yang lebih jelas dipanggil nas. Yang lebih jelas daripada itu dipanggil mufassal. Yang paling jelas dipanggil muhkam. Jadi muhkam ini dari segi level paling jelas sekali menunjukkan pada makna ini. Sementara yang khafi, yang tersembunyi, yang tak jelas maknanya juga terbahagi kepada empat. Ada yang agak kabur dipanggil khafi. Ada yang lebih kabur lagi dipanggil muskil. Ada yang kaburnya tu lebih teruk lagi dipanggil mujmal. Dan ada yang sangat kabur sehingga kan tak ada yang tahu makna sebenar kecuali Allah, dipanggil mutasyabih. Jadi yang paling jelas namanya muhkam, yang paling kabur, yang paling tak jelas makna mutasyabih. Dan ini istilah ada dalam Al-Quran. Setengah istilah tu ulama yang letak pun tak ada masalah lah, istilah saja. Tapi istilah muhkamat yang jelas dan juga mutasyabihat yang kabur ada dalam Al-Quran ayat 7 surah Ali Imran. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatul muhkamat. Dialah Allah yang menurunkan kepada kamu, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kitab iaitu Al-Quran. Minhu daripada Al-Quran itu ayatul muhkamat, ayat-ayat yang jelas maknanya. Hunna umul kitab. Ayat-ayat muhkamat inilah yang jelas pasti maknanya ini. Ini menjadi induk kepada Al-Quran. Inilah tonggak yang kita rujuk kepada ayat-ayat ini. Wa ukhru mutasyabihat. Dan ada juga ayat-ayat lain yang sifatnya mutasyabihat, yakni samar-samar. Kat sini kita nak kena hati-hati. Kerana Al-Quran menceritakan dua jenis ataupun dua sikap yang berbeza. Satu sikap yang bawa pada sesat, satu sikap yang membawa kepada selamat. Yang sesat itu macam mana? Setelah Allah beritahu ada ayat yang mutasyabihat, Allah cerita sikap orang yang membawa kepada sesat. Wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun orang-orang yang dalam hati mereka itu ada zaig, ada bengkok, ada cenderung kepada sesat, maka mereka akan ikut yang sama-sama daripada ayat mutasyabihat. Yang sama-sama itu dia pergi ikut, padahal yang muhkamat ada, yang jelas ada. Kenapa pergi ikut yang sama-sama tu? Ibtira'an fitnati wabtira'a ta'wini. Kerana nak cari gaduh, nak cari bala, nak cari debat, ya, nak cari nampak benar.
dan nak cari juga letak satu makna. Wama ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tak ada yang tahu makna sebenar daripada ayat mutasyabihat ini kecuali Allah. Warwasihuna fil ilmi. Adapun orang-orang yang mendalam, ini sikap yang kedua. Yang pertama tadi, orang yang hati dia ada bengkok. Yang kedua, warwasihuna fil ilmi. Adapun orang-orang yang beriman, yang mendalam ilmunya, yang alim, yang mahir, yaquluna amanna, mereka berkata kami beriman dengannya. Kullun min indi rabbina, semua pun daripada Tuhan kami juga. Yang muhkamat daripada Allah, yang mutasyabihat juga daripada Allah. Jadi kami beriman. Jadi kami tak sibuklah nak ikut yang sama-sama itu, tak. Sebab yang ikut yang sama-sama itu adalah perangai orang yang hati dia cenderung kepada sesat. Baik. Maka berdasarkan kiraat yang pertama, tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah. Oleh itu, ada di kalangan ahli sunnati wal jamaah, baik yang salaf yang dahulu atau yang khalaf yang kemudian, mereka berinteraksi dengan ayat mutasyabihat dengan cara tafwid. Tafwid maknanya serah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah yang tahu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang tahu makna sebenar ayat mutasyabihat kecuali Allah. Serah pada Allah. Habis itu apa makna istawa? Ar-Rahman Allah istawa. Maka ikut metod ini, istawa istiwaan yaliku bihi jalla jalla. Istiwa adalah istiwa yang layak dengan Allah. Bahkan Imam Malik rahimahullah taala berkata was'alu anhu bid'ah. Duk tanya pula macam mana istiwa itu, itu adalah pertanyaan yang bid'ah, yakni bid'ah yang sayyi'ah. Sudah pada Allah, Allah yang tahu. Jadi itu satu qiraat. Qiraat yang kedua, dia tidak wakaf di situ. Dia tidak wakaf pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tapi dia sambung. Dia akan baca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warwasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang tahu makna sebenar daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah dan juga orang-orang yang mendalam ilmunya. Maknanya kalau ikut bacaan yang kedua ni, yang tahu makna ayat mutasyabihat Allah dan orang-orang yang mahir, ahli-ahli ilmu yang mendalam ilmu, mereka tahu makna ayat mutasyabihat. Maka itulah ada di kalangan ahli sunnah wal jamaah yang menerima pendekatan yang dipanggil ta'wil. Maknanya dia letak makna itu kepada makna yang disepakati secara muhkamat. Contoh ya, istawa dalam banyak-banyak makna istawa. Istawa ni bahasa Arab. Jadi kena faham ikut bahasa Arab. Ada lebih kurang 14 atau 15 makna istawa. Istawa boleh makna jalasa duduk, boleh makna istaqarra menetap, boleh makna istaula menguasai, boleh bermakna qahara menggagahi, boleh bermakna apa tu? Istawa dengan makna seimbang. Qatul istiwa, garis yang seimbang antara bumi ini. Ada banyak makna. Jadi ada antara mereka menerima makna yang tidak bercanggah dengan yang muhkaman. Misal, kalau dimaknakan Ar-Rahmanu 'ala al-'arsyistawa dengan makna istawla, Allah Ta'ala menguasai arasy. Memang pasti itu betul. Ya, memang pasti Allah menguasai arasy. Ataupun dimaknakan dengan makna qahara, menggagahi. Berarti arasy itu terpaksa patuh kepada kehendak Allah. Macam mana Allah nak, macam itulah arasy kena jadi. Qahara, menggagahi. Dan itu juga pasti betul makna itu. Cuma, adakah itulah yang dikenali dalam ayat? Kalau ikut wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tak pasti juga. Boleh jadi Allah kenali makna lain. Cuma pasti makna itu tak salah dengan akidah. Kalau kita kata Allah menguasai arasy, tak salah dengan akidah. Kalau kita mengatakan Allah menggagahi arasy, arasy itu terpaksa patuh kepada kehendak Allah, pasti tidak bersalahan dengan akidah. Tapi ada golongan yang keliru dalam berinteraksi dengan ayat mutasyabihat sebab diikut yang sama-sama.
yang sama-sama daripada ayat mutasyabihat. Ar-Rahman al-Arsistawa, berarti Allah duduk atas arsh, ataupun Allah bertempat di atas arsh. Jalasa wastaqarra, duduk dan bertempat, menetap di atas arsh. Maka ini menimbulkan elemen tashbih, kerana duduk itu sifat makhluk. Duduk itu dari segi makna adalah memberatkan jasad pada bahagian punggung. Itu makna duduk dari segi bahasa. Dan itu sifat makhluk, tidak dinisbahkan pada Allah Ta'ala. Demikian juga bertempat pada satu tempat itu sifat makhluk. Allah wujud sebelum ada arasy. Maka wujud Allah tanpa arasy pasti. Adakah selepas Allah menciptakan arasy, lalu Allah itu berubah menjadi bertempat? Itu mustahil. Kerana berubah begitu sifat makhluk. Jadi, mereka, bila kita kata begitu, mereka cuba defend dengan memasukkan elemen yang kabur. Mereka kata, ya, saya kata Allah bertempat atas arasy, tapi tak sama lah macam makhluk. Ya, saya kata Allah duduk atas arasy, tapi jangan bayangkan sama macam makhluk duduk atas kerusi, tak sama. Jadi dia ingat dengan dia kata tak sama seperti makhluk, dah selesai masalah, padahal tidak. Kerana sebelum dia menafikan persamaan, dia telah mengisbatkan makna zahir yang tidak layak dengan Allah. Saya telah bagi contoh, satu contoh yang ekstrim yang mereka juga tidak berpegang demikian. Tapi kenapa bagi contoh macam itu? Supaya kita ada common ground. Kamu pun tak terima, kami pun tak terima. Boleh tak kita terima satu orang yang berkata, ya, oleh kerana Allah Ta'ala maha berkuasa, oleh kerana Allah Ta'ala maha berkehendak, maka sekiranya Allah Ta'ala berkehendak, boleh saja Allah melahirkan anak. Kita kata, ish, mana-mana Allah bukan makhluk sehingga melahirkan anak. Dia kata, tak, maksudnya melahirkan anak cara Allah. Jangan kamu bayangkan melahirkan anak macam manusia ni. Melahirkan anak yang layak dengan Allah lah. Selesai tak masalah? Tak selesai. Kerana melahirkan anak itu sudah tidak layak dengan Allah. Lalu kamu cover dengan lahirkan anak dengan cara yang layak dengan Allah. Allah sakit dengan cara yang layak dengan Allah. Allah lupa dengan cara yang layak dengan Allah. Itu tidak selesai masalah. Kerana kamu dah isbat yang tak layak dahulu, baru kamu kononnya nafikan. Tidak demikian. Tapi kami ikut salah, Ustaz. Salah tak takwil. Ya. Kebanyakan salah tidak takwil secara terperinci. Tapi semua salah takwil. Sama ada mereka takwil secara umum, macam tadilah. Istiwa mereka takwil, mereka alih daripada makna yang tidak layak seperti duduk, seperti bertempat, kepada makna yang mereka serah kepada Allah. Itu takwil ijmali. Ya, takwil secara umum. Ataupun mereka takwil secara terperinci, nanti kita akan bagi contoh. Mereka alih daripada makna yang tidak layak kepada makna yang ditetapkan, ini makna dia. Jadi salah melakukan dulu. Cuma majoriti banyaknya yang pertama tadi. Serah kepada Allah lah makna. Serah makna kepada Allah. Yang dilakukan oleh golongan Wahabi sekarang ini, yang mendakwa konon ikut salaf, bukan serah makna. Mereka tetapkan dulu makna zahir tadi, lalu mereka serahkan kaifiat kepada Allah. Jadi beza. Sebab itu saya kata Wahabi bukan salafi. Sebab salafi maknanya pengikut salaf. Untuk mereka jadi salafi, for them to qualify to become a salafi, they need they can do is to follow the salaf. Sekurang-kurang sekarang ni mereka tak ikut salaf. Salaf tahwid makna, makna istiwa serah kepada Allah. Wahabi letak makna dulu. Istiwa tu makna Allah bertempat atas arasy. Tapi macam mana Allah bertempat atas arasy tu, tu serah pada Allah. Tak betul. Kerana kamu dah isbat benda yang tak layak. Arasy tu makhluk Allah, pasti. Kalau kamu kata arasy bukan makhluk, tu syirik. Bila arasy makhluk Allah, berarti arasy wujud tanpa ada permulaan. Maaf, berarti arasy wujud dengan ada permulaan. Sedangkan Allah wujud tanpa ada permulaan. Berarti pasti Allah wujud tanpa arasy.
Tak mungkinlah bila Allah cerita Araf lalu Allah berubah bertempat pada makhluk dia. Araf itu makhluk Allah. Bahkan mereka juga tolak sebenarnya. Mereka tolak i'tiqad itu, namanya i'tiqad al-hulul. Allah tu bertempat pada makhluk tu, Wahabi tolak. Sama macam kita. Tapi bab Araf ni mereka confuse. Jadi berlaku dah debat baru ni antara orang yang tak mengaku Wahabi. Ya, sebab saya dengar sendiri, saya tanya sendiri, awak ni Wahabi ke? Dia kata, tiga kali dah saya beritahu saya bukan Wahabi. Mana campur saya tanya tu empat kali. Tapi pegangan kebanyak sama macam Wahabi lah. Pegangan kebanyak sama macam Wahabi. Antaranya mengatakan hadis jariah yang kita dah urai itu hari. Yang bila Nabi tanya, Aina Allah, Abu Ufad terjawab, Fis sama. Itu berarti Allah berada di langit. Jadi ditanya oleh orang, kadang macam itu, orang yang duduk di gunung itu lebih hampir dengan Allah. Bagaimana orang yang duduk di tanah laka? Ya, kata dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka untunglah orang yang di angkasa awan dekat mereka dengan Allah. Kita yang duduk di tanah rata ini rugi jauh dengan Allah. Kan begitu. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu kita nak faham hadis kena ikut syarah ulama ahli sunnah wal jamaah. Hadis tu hadis sahih. Hadis jariah tu hadis sahih. Ada dalam sahih Muslim. Bukan seorang dua yang mensyarahkan hadis-hadis sahih Muslim. Kurang-kurang puluhan syarah dibuat oleh ulama mensyarahkan hadis-hadis sahih Muslim. Yang antara yang dianggap terbaik atau terkenal paling tidak adalah syarah sahih Muslim oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Okay, kita ambil syarah Imam Nawawi, ambil lagi syarah ulama-ulama yang lain, ambillah 5 ke 10 ke. Adakah jumpa ulama mensyarahkan hadis jariah itu menunjukkan bahawa Allah bertempat di langit? Itu bahaya berinteraksi dengan hadis tanpa bimbingan ulama. Jadi orang yang sama juga berkempen, kata dia, kita ada terjemahan-terjemahan sahih Bukhari, sahih Muslim. Baca, kata dia. Baca terjemahan hadis ni mudah macam baca novel, kata dia. Baca macam novel, senang. Baca kita pun boleh faham sendiri. Ini membuka pintu kesesatan. Ulama mengatakan al-hadis mudillatun illa lil fuqaha atau madillatun. Hadis menjadi penyesat kepada orang, kecuali orang itu faqih, ataupun tempat kesesatan kecuali kepada fuqaha, orang yang pandai berinteraksi dengan hadis. Ada satu ulama bernama Ibn Wahab rahimahullah ta'ala. Beliau ni memang belajar hadis dengan pelbagai guru, puluhan guru mengaji hadis, ribuan hadis dia mengaji. Apa kata dia? Laula anqadani Allahu bimalikin wan naif la dhalalt. Kalau dah tidak kerana Allah selamatkan saya dengan dua orang, Imam Malik dan Imam Lais bin Sa'ad, nescaya saya sesat. Jadi orang tanya macam sampai macam tu. Dia kata, saya ni orang yang mengaji hadis. Bila saya mengaji banyak hadis, saya jadi hairan. Kenapa hadis ni kata begini? Kenapa hadis ni kata macam ni? Saya jadi tahayyul. Confused. Mujurlah saya mengaji dengan dua orang imam ni, Imam Malik dan Imam Malik, sebagai tahu ambil hadis ni di sini tempat dia, yang ditinggalkan ni bukan tempat dia, ini tempat dia, ini makna dia. Barulah dipaham macam ni makna hadis. Eh, kita kata baca hadis macam baca dulu. Ini ajaran mana yang kita bawa? Ulama' mana yang cakap suruh baca hadis faham sendiri? Kalau tak, tidak ada makna ulama' tu warasatul anbiya. Kita pun warasatul anbiya, kita boleh baca hadis macam baca novel. Tahu-tahu baca hadis kata orang duduk atas gunung lebih dekat dengan Allah berbanding orang di bawah gunung. Ini apa punya akidah? Kita betul-betul menyamakan Allah seperti makhluk, kerana Allah itu bertempat, ada jaraknya lebih dekat dengan kita kalau kita naik gunung. Kalau naik ke bertempat lagi dekat. Macam mana? Berarti kita tak bagi berinteraksi dengan ayat mutasyabihat secara literal. Kena ikut pegangan ahli sunnah wal jamaah, sama ada salah, jangan sibuk dengan makna, serah pada Allah, yakinlah makna itu layak dengan Allah Ta'ala, atau terimalah salah satu makna yang ada dalam bahasa, dan dalam masa yang sama juga tidak bercanggah dengan syarak.
Muka surat 104, apakah ada perbezaan antara manhaj salaf dan khalaf dalam memahami ayat atau hadis sifat ini? Ya. Ada perbezaan tapi hanya pada pendekatan. Pada pegangan sama, sama-sama tanzih, sama-sama mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Cuma bezanya, kalau salaf mereka takwil secara ringkas. Makna zahir dinafikan yang tak layak tu, tapi makna sebenar diserah kepada Allah. Serah tu namanya tafwid. Menafikan makna yang tidak layak tu namanya takwil. Ya, takwil ijmali. Lepas tu tafwid serah pada Allah. Tapi tafwid ni mereka tak terima. Mereka kata ikut salah. Mereka tak terima tafwid macam itu. Mereka kata itu taktil. Itu mensia-siakan ayat Quran. Kena juga letak makna. Ibtira'ah takwil. Nak letak juga makna kenapa? Ayat Muhammad dah ada walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang sama seperti Allah Taala. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyamainya satu apa pun. Itu kan yang Muhammad. Kenapa kamu sibuk nak memaknakan yang mutasyabihat sedangkan itu ciri-ciri orang yang hatinya bengkok? Sementara khalaf kebanyakannya memilih takwil tafsili. Memilih satu makna dalam bahasa yang bila dimaknakan dengan makna tersebut tidak bercanggah dengan syarak. Misalnya yadullah, terjemahan yadullah tangan Allah, bolehkah dimaknakan dengan makna anggota badan? Tidak boleh. Salaf khalaf sama. Tapi kalau salaf serah pada Allah, pastilah makna yadullah itu yang layak dengan Allah. Adapun khalaf memaknakan dengan makna kudrah, kuasa Allah. Jadi kalau Allah katakan, kita katakan maknanya Allah ciptakan Nabi Adam dengan kuasanya, bercanggah tak dengan akidah? Sudah pasti kita tak bercanggah. Tapi kalau kita katakan Allah ada anggota tangan, tapi anggota tangan Allah tak sama macam anggota tangan kita, itu tidak menyelesaikan masalah. Tangan kita sesama kita pun tak sama. Tangan manusia dengan tangan monyet pun tak sama. Tapi kamu menganggota badankan Allah itu sudah tak betul. Jadi ini beza ya, antara salaf dan khalaf hanya pada pendekatan takwil saja. Dua takwil, satu takwil secara ijmali keseluruhan, satu takwil secara tafsili. Tapi kalau nak kata salaf langsung tidak ada yang takwil secara tafsil, takwil kepada makna tertentu, tidak tepat. Kerana salaf juga ada kadarnya takwil sebagaimana khalaf. Letak makna terus. Buka surat 106. Ini contoh-contoh takwil salaf secara terperinci. Ketika memahami ayat yauma yukshafu an saq, hari yang disingkapkan daripada betis. Saq itu maknanya betis. Jadi golongan yang tashbih literally semululu ni, dia kata hari kiamat nanti Allah singkap betis Allah. Macam mana? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, salaf, siapa lebih salaf daripada sahabat Nabi? Yang kamu mengaku ikut salaf. Apa kata Sayyidina bin Abbas? Yang dimaksudkan dengan saat di sini adalah syiddah, iaitu kedahsyatan, suasana yang genting. Singkat betis ni menunjukkan suasana hari kiamat itu suasana yang dahsyat. Dan dalam bahasa Melayu pun ada istilah-istilah macam ini. Bila pergaduhan itu semakin hangat, masing-masing menyingsing lengan. Kan ada dia? Kita tanya, menyingsing lengan bila masing-masing tak pakai baju? Loh, bukan menyingsing lengan betul-betul. Istilah menyingsing lengan tu maksudnya nak bergaduh. Orang nak bergaduh biasa menyingsing lengan dulu. Hamba Allah tu tak pakai baju, menyingsing lengan apa? Tak, itu cuma expression saja. Ya. Bila nampak anjing yang garang itu, dia pun angkat kain. Angkat kain apa? Saya pakai seluar. Nah, ilah. Fahamlah, angkat kain itu makna bersedia nak lari, bukan mesti dia pakai kain. Ya. Jadi dalam bahasa Arab pun ada istilah yang terkait metaphorical, just expression begitu. Yang kata salam, kamu mengatakan kami ikut salam, kenapa tak ikut method salam di sini? Kenapa kata betis Allah? Wassama'a banainaha bi'aidin wa inna la musi'un. Dan langit, kami bina langit itu dengan tangan-tangan. Itu macam mana? Dia kata Allah ada dua tangan. Ni ayat Quran kata Allah ada banyak tangan. Kalau kamu nak faham secara literal. Tapi salaf sendiri mengatakan bi'aidin di situ bukan makna anggota tangan, tapi bermakna kuasa. Ya, Allah jadikan langit itu dengan kekuasaan Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Allah Ta'ala bersama dengan kamu di mana kamu berada. Zahir dia makna zat Allah.
Tapi tidak ada salah, bahkan Wahabi pun tak kata macam itu. Yang mengatakan bahawa berarti Allah, zat Allah bersama dengan kita di mana-mana, tidak, tapi ditakwil sebagai ilmu Allah. Di mana saja kita berada, kita tidak akan terlepas, terlindung daripada ilmu Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa asin ahlakana wa azim ujurana wa nawir kulubana binuri hidayatika kama nataqda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah bil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Allahu akbar. Allahu akbar.